laki-laki lebih banyak dapat warisan daripada perempuan, Pak Ustaz? Kenapa laki-laki lebih banyak? Ada empat alasan. Pertama, laki-laki sebagai kepala keluarga. Kepala keluarga itu kewajibannya lima: makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Makan berapa, pakaian berapa, tempat tinggal berapa, pendidikan, sekolah sekarang mahal, perhatian berapa. Laki-laki itu semua. Dua, laki-laki yang menanggung mahar dalam hal pernikahan, mahar belanja. Ketiga, laki-laki sebagai tulang punggung keluarga ketika dia menjadi wali. Saya laki-laki, anak perempuan tak ada, tapi adik saya yang laki-laki punya anak perempuan, saya walinya. Wali bukan sedang dicari waktu nikah, sekolah dia. Nah, itu. Kalau dalam suku yang menanggung itu mama dari pihak ibu. Saya punya emak, mak saya punya saudara laki-laki, mama saya. Dalam beberapa suku, baik Minangkabau maupun yang berdekatan. Nah, tapi kalau dalam Islam, dalam hukum syariat, enggak. Ayah saya laki-laki, adik saya laki-laki, anaknya perempuan, saya walinya, saya bertanggungjawab, maka saya harus punya harta. Empat, tak dapat dinafikan, perempuan akan menghormati laki-laki yang punya kekuasaan, paling tidak kuasa dalam hal harta. Maka diberikan itu kepada laki-laki bukan sebagai diskriminatif terhadap perempuan. Itu perlu dipahami. Islam memberikan lebih kepada laki-laki sebagai tanggung jawab. Karena beban laki-laki berat, maka dia dikasih banyak. Jangan salah paham tentang ini. Ini ajaran Islam. Kalau orang Minang, harta warisan itu dapat anak perempuan, sementara anak laki-laki tak dapat. Itu bagaimana, Pak Ustaz? Ini pasti bukan orang Minang. Karena kalau dia orang Minang, dia pasti paham. Saya tak mau bicara kalau saya tak paham. Maka saya tanya betul kawan saya yang orang Minang. Bro, yo, Waang kalau mati, anak Waang nan laki-laki dapat tak? Dapat lah. Tapi yang bodangan nan pedusi saya dapat. Tak mati. Kalau ambo mati, harta warisan ambo untuk laki-laki dua kali bagian anak perempuan. Loh, itu hukum Islam. Iya, kami ini Islam. Tapi katanya perempuan saja yang dapat. Ada namanya harta tinggi. Jadi ada harta nenek moyang dulu, harta untuk anak perempuan. Ketika dia meninggal, itu semacam wakaf abadi, supaya anak perempuan ini tidak nanti mengemis-ngemis, meminta-minta kepada orang lain. Makanya semiskin-miskinnya, pasti dia punya keusawah di kampungnya. Harta saya, andai saya orang Minangkabau, saya merantau pergi ke Pangkalan Kerinci, meninggal saya, anak laki-laki tetap dapat dua kali bagian anak perempuan. Tapi ada harta nenek-nenek perempuan dulu, setelah dia meninggal turun ke anak perempuan, anak perempuan turun ke cucu perempuan. Itu hak pakai, tak boleh dijual, tidak boleh diwariskan ke anak, hanya hak pakai. Tujuannya apa? Menjaga supaya anak perempuan itu tidak sampai dia menjual, kasarnya menjual dirinya. Makanya sesusah-susahnya perempuan Minangkabau, dia tetap punya sawah di kampungnya kalau dia masih menjaga tradisi itu, semacam wakaf keluarga. Nanti kalau anak perempuan, tapi kalau anak saya laki-laki, dia tak dapat. Kenapa anak laki-laki tak dapat? Anak laki-laki merantau, pergi merantau ke sana buka. Yang anak perempuan ini dijaga. Jadi banyak positifnya tentang hal itu. Walaupun pro kontra, tak semua orang setuju dengan ini. Tapi pernyataan bahwa orang Minangkabau tidak menjalankan syariat Islam, laki-laki tak dapat warisan, pernyataan itu tak betul. Karena ada warisan yang dibagi secara umum, ada yang dipertahankan untuk perempuan terus. Tujuannya menjaga supaya perempuan jangan sampai menjual kehormatannya, jangan sampai dia tak makan. Itu. Makanya ada sawah. Ada sawah amak ambo di Payakumbuh yang kami tengok. Nanti kalau meninggal anak perempuan, saya tak dapat.
yang kami yang laki-laki. Itu maksudnya. Bagaimana kalau seorang suami selalu membuat sertifikat hartanya atas nama adiknya, bukan namanya? Apakah saran kita, Pak Ustaz? Kenapa dia buat begitu? Itu tanya. Kenapa dia buat begitu? Tanya dia. Kenapa kamu buat begini? Apakah menghindari pajak? Sekarang kan orang tak mau bayar pajak. Banyak cara dibuatnya nama orang lain. Ini harta ini banyak, Pak Ustaz. Nama saya tidak, nama anak pun tidak. Lalu siapa nama siapa? Dibuatnya nama istri keduanya, Pak Ustaz. Maka kalau dibawa ke pengadilan, yang berlaku itu adalah yang ada hitam di atas putih. Itu yang berlaku. Makanya yang berlaku itu atas nama istri, atas nama suami, atas nama orang. Maka dia harus duduk menyelesaikan itu. Kalau tidak, itu akan menjadi masalah, masalah di belakang hari. Tapi orang beriman, berkawan dengan orang beriman, dia kalaupun bermasalah, dia tidak akan menzolimi kita. Itu indahnya berkawan sama orang beriman. Andai pun dia salah, dia tidak akan menzolimi kita. Kalau dia sudah menzalimi kita, maka rusaklah imannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukum harta pusaka yang bukan harta pencarian dan diwariskan secara turun temurun kepada anak perempuan? Ikonan harta orang awak tadi. Ini orang Minang ni. Ini tidak, dia tak tahu tadi. Dari cara bertanyanya tahu. Apa hukumnya harta pusaka yang bukan harta pencarian tapi diwariskan secara turun-temurun hanya untuk anak perempuan saja? Pro kontra tentang hal ini. Ada salah seorang orang Minangkabau datang dari Sumatera Barat menulis disertasi doktor di UIN Suska. Dia tak setuju dengan ini. Dia bantah habis-habisan. Tapi bagi yang setuju, karena melihat manfaatnya, dia katakan ini semacam wakaf keluarga. Nenek moyang dulu berwakaf, iko wakaf aden untuk anak cucu den. Hanya hak pakai. Selama kalian hidup di atas dunia ko, maka panenlah, ambillah hasilnya, bertanamlah. Tapi kalian tak boleh menjualnya, tak boleh mewariskan ke anak, tidak boleh kalian hibahkan ke orang lain, hanya hak pakai saja. Setelah anak perempuan tadi mati, turun ke anak kemanakan di bawah. Dia semacam wakaf keluarga. Bagi yang setuju, Ustaz sendiri setuju tak? Saya bukan orang Minangkabau, tapi saya lihat ada positifnya. Di mana letak positifnya? Dengan begitu takkan ada, bukan saya menyepelekan saudari-saudari yang jadi TKI TKW di luar negeri, enggak. Insyaallah kalau ada wakaf keluarga seperti itu, tidak akan ada anak adik kemanakan perempuan kita pergi jauh mencari nafkah hanya karena sampai tak ada mahram, sampai maaf cakap yang tidak-tidak. Kenapa? Insyaallah yang dia makan ada. Suaminya tak akan menyepelekan dia. Suami meremehkan dia. Kenapa? Karena dia anggap miskin, susah. Kamu tak punya apa-apa. Jangan macam-macam. Ini sawah masih luas di kampung. Walaupun bukan punya saya, punya nenek mama ni. Itu. Jadi ada manfaatnya di sini. Bagaimana kalau pembagian harta itu tidak dibagi kepada anak-anaknya dengan alasan anak itu masih sekolah hingga khawatir harta tersebut salah gunakan? Ayatnya jelas. Anak yang masih kecil, ketika ayahnya meninggal, maka hartanya itu dipegang oleh wasi. Ini ada orang meninggal, anaknya masih kecil, meninggalkan kebun sawit 10 hektar, maka dicarilah orang yang amanah. Orang amanah itu namanya wasi, penerima wasiat. Dah, dia pegang itu. Sampai kapan dia serahkan? Setelah anak itu akil baligh, cukup cakap secara ekonomi, bisa mengaturnya, baru didatangkan. Anak-anak, mari kemari. Ya, dulu ayah kalian meninggalkan sawit 10 hektar. Terus, ini mau saya serahkan karena kalian sudah akil baligh. Nih. Selama anak-anak itu belum akil baligh, boleh kasih penerima wasiat ini memakan, diatur dalam Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falyakul bil ma'ruf. Ini dia. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Surat An-Nisa ayat 6. Anak-anak yatim
Kalau ayahnya meninggal, maka hartanya dipegang sampai dia usia nikah. Sampai dia usia nikah, layak untuk menikah. Fa in anastum minhum rusdan, kalau kamu tengok dia sudah dewasa, fadfa'u ilaihim amwalahum, serahkanlah harta itu kepada mereka. Hai anak-anak, sini, kalian sekarang sudah dewasa, ini harta bapak kalian dulu 10 hektar. Wala ta'kuluha, jangan kamu makan hasilnya ketika kamu mengurus itu. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif, kalau kamu kaya, kamu punya gaji, kamu punya penghasilan, jangan kamu makan seperak pun hasil itu sebagai amal kamu. Wa man kana faqiran, siapa yang fakir, falyakul bil ma'ruf, boleh dia makan. Kira-kira kalau ngurus sawit 10 hektar berapa layaknya ngambil sebulan? Kira-kira kalau digaji 3 juta cocok posa, boleh, boleh dia ambil 3 juta kalau dia susah. Quran mengatur detail. An-Nisa ayat 6. Bagaimana kalau harta itu tidak dibagikan tapi digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari istri dan anaknya? Memang untuk itu. Jadi kalau 10 hektar itu ada istri, tetap dibagi. Istri bagi jatah dia 1/8 karena ada anak. Anak-anak ini yang dipegang. Lalu untuk makan anaknya, anak diambil dari hasil kebun itu. Istrinya jangan makan. Karena kalau istrinya makan itu, dia makan harta anak yatim. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, orang yang memakan harta anak yatim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, mereka memakan api neraka. Dapat tahun bulan ini hasil panen berapa? 5 juta. Anak-anak ini biaya sekolahnya berapa? Nih, istri hati-hati, kamu sudah dapat jatah 1/4, jangan kau makan lagi ini. Kata si wasi, wasi boleh ngambil. Kalau si wasi tadi kaya, jangan ambil. Tapi kalau dia mampu, tak mampu, dia boleh ambil sesuai kebutuhan dia. Bapak meninggal, kemudian sebagian dari anak hendak harta dibagikan dengan alasan harta tersebut hanya 1 buah rumah tinggal, masih dipakai juga untuk tempat usaha oleh saudara perempuan. Bapak meninggal, kemudian sebagian dari anak hendak harta dibagikan dengan alasan harta tersebut 1 buah rumah tinggal dan masih dipakai untuk tempat usaha oleh saudari perempuan. Musyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Ini rumah dipakai oleh adik perempuan. Abang-abang mampu. Musyawarahlah. Kamu perlu nih. Ah, saya tak begitu perlu. Ah, bayarkan. Berapa totalnya? Bayar dulu sehingga nanti kepemilikan. Itu bisa. Atau dijual itu, dipilih ke tempat yang lain. Toh dia dapat jatah juga. Ini adik yang sedang buka usaha di sini, dia dapat jatah. Andai semuanya tak ada yang kaya, dia bagi, dia tetap dapat jatah. Dia bisa buka usaha lain. Kalau komunikasinya baik, insyaallah. Tapi kalau sudah karena dia lama di situ, dia menguasai, suaminya pula mantan preman, nah ini udah banyak panjang ceritanya. Bagaimana bila harta warisan berupa tanah yang dijual untuk dibagikan hasilnya, tetapi selama pengelolaan menggunakan uang pinjaman dari bank dan pada akhirnya tanah habis, hasil penjualan tanah tak jelas, dan yang mengelola menantu atau suami dari adik yang paling kecil. Oh, inilah suami preman tadi kan, bagus saya sebut lagi. Harta warisan berupa tanah dijual untuk dibagikan hasilnya, tapi selama pengelolaan menggunakan uang pinjaman dari bank, siapa yang menanggung? Yang menanggung adalah yang mengelola, karena dia tidak jelas pengelolaan, dia bertanggung jawab. Kecuali dulu yang lain-lain itu bersetuju, bermusyawarah, ini harta kita bersama, kaulah yang mengelola, untung ruginya nanti kita bagi bersama, itu namanya bagi hasil. Tapi kalau tak jelas, dikelolanya sendiri, gagal dia, maka dia bertanggung jawab mengembalikan itu kepada semua ahli waris. Lihat akadnya di awal dulu bagaimana. Abang, kakak, adik semua ngumpul, kami mampu di kota, kalian yang ngurus ini, uruslah. Kalau untung kita bagi sama, kalau rugi kita tanggung bersama. Nah, itu dia tak tanggung, itu sama dengan mudharabah. Tapi kalau dari awal tak ada akad begitu, dia saja pandai memandai, dia pakai, dia gadaikan, dia olah, tiba-tiba dia pakaikan ke bank, tiba-tiba habis,
maka dia bertanggung jawab mengembalikan itu. Kalau tidak dia kembalikan sampai mati, dia mati dalam keadaan berutang. Orang yang mati berutang tergantung-gantung ruhnya antara langit dan bumi. Orang yang mati syahid sekalipun, mati syahid, tidak merasakan sakratul maut, tidak merasakan azab kubur, tidak merasakan hisab, illa dain, kecuali utang. Hati-hati dengan utang. Jika terjadi keributan, apa hukumnya? Sebelum pengelolaan tersebut sudah ditunjuk bersama melalui surat kuasa. Kalau sudah ditunjuk bersama melalui surat kuasa, maka akadnya itu akad bagi hasil. Untung bersama, rugi bersama. Akad bagi hasil, untung bersama, rugi bersama. Mudharabah namanya, maka dia tidak menanggung itu. Nih, kalau dituntut dia pengadilan, saya bukan pandai memandai pak, saya ngurus ini kan karena ditunjuk, kebetulan ada kesalahan, maka rugi tanggung bersama.